Dan selamat datang dalam acara inisiasi pembentukan Komite Advokasi Regional antara regulator dan pelaku usaha serta training of trainers. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam satu acara yang sangat menarik, yaitu pembentukan Komite Advokasi Regional Anti Korupsi Daerah, begitu ya. Dan kalau tidak salah, saya tadi mencoba nanya, staf saya juga tanya sudah ada berapa ya. Kalau nggak salah, baru ada rintisan-rintisan. Dan kalau tidak salah lagi, Jawa Tengah mau yang pertama ya. Oke, kita yang pertama dulu. Mudah-mudahan kepercayaan tidak disia-siakan. Saya itu yang terjadi. Maka kalau kita mau mendorong pariwisata, itu sampai mendem, sampai jilid, itu nggak jadi. Karena mekanisme mengatasi apa pungli, setidaknya sebagai indikator keberhasilan yang mesti kita ciptakan. Kalau kita bicara peta risiko terjadinya pungli, sudah jelas kok risiko ini. Pasti. Ada kos-kos yang disiapkan untuk nyokok. Indikator keberhasilan berikutnya, yang kedua, tersedianya pusat informasi yang efektif dan mudah diakses oleh publik. Website, helpdesk, saya tambahin mbak ini kurang. Di Jawa Tengah pakai media sosial, lebih keren. Kenapa saya katakan lebih keren? Karena ini risikonya lebih tinggi. Kami teman-teman di Pemper ini mengambil risiko bahwa helpdesk-nya virtual helpdesk. Kenapa virtual helpdesk? Karena kami akan mengambil risiko dua hal. Satu, mengedukasi kami sendiri bahwa kami akan dibully, kami akan dicaci, kami akan difitnah, whatever. Bapak, Ibu, pemerintah di Jawa Tengah, Anda melayani dengan baik, perizinan melayani dengan baik, ya. Tapi nanti fitnahnya disogok. Contoh, Pak Teguh ini SDM, galian C paling banyak. Galian C itu isinya belakangnya gali. Apa yang terjadi kemudian? Ketika kita bereskan, protesnya banyaknya minta ampun. Begitu dicek sama Pak Teguh ke lapangan, ternyata mereka pemohon yang gagal untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebenarnya ada beberapa daerah, berapa? 7 ya? 8 yang rintisan dan Jawa Tengah dikasih kesempatan yang pertama dibentuk. Tentu saya menyambut baik, sehingga kita harapkan pencegahan korupsi ini bisa dilakukan dengan layanan publik yang baik. Dan saya senangkan yang dilibatkan pengusaha, sehingga praktek-praktek yang kolutif sifatnya bisa diselesaikan melalui komite ini. Dia bisa sosialisasi, dia bisa bertanya, dia bisa memberikan masukan, bahkan yang sampai tingkat regulasi harus dirubah pun sebenarnya bisa. Ini menurut saya langkah yang bagus, langkah dari yang dasar, dan saya mengapresiasi pada KPK karena Jawa Tengah dijadikan tempat pertama untuk itu. Dan ini yang agak relevan ketika kemarin Jawa Tengah diapresiasi oleh Kemenpan sehingga skornya untuk reformasi birokrasi dari B naik menjadi BB. Dan itu hanya ada Jateng sama DIY. Maka relevansi inilah yang kita dorong. Oh, ini iklimnya udah bagus ini. Iklim pencegahan korupsinya bagus, iklim pemberantasan korupsinya bagus. Maka kita harapkan nantinya perbaikan-perbaikan sistem ini akan bisa mendorong. Memang paralel dengan itu, di dalam layanan publiknya, kita coba untuk mengajak tidak hanya birokrasi, masyarakat, dunia usaha ikut yuk apa mencegah korupsi. Tapi ke dalam, kita kemarin habis diskusi bagaimana menciptakan whistleblower system yang saya ceritakan tadi. Maka kalau di dalamnya sudah pasti, teman-teman menjadi kokoh, sudah yakin betul lahir batinnya untuk mencegah dan memberantas korupsi, maka ini layanan pasti akan cepat sekali, gampang sekali, nggak perlu negosiasi, pokoknya regulasi sesuai nanti tinggal cetak-cetok. Nah, ini yang kita harapkan dukungan dari dunia usaha dan pendampingan dari KPK bisa berjalan. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi ekspektasi Pak Presiden
untuk mempermudah sistem-sistem perizinan nantinya yang tidak polutif, yang tidak koruptif, ya, sehingga akan mendorong investasi. Yang senang nanti rakyat.